Pesan apa? Ayah selalu pesan, solat jangan tinggal lah. Yang tu benda biasa yang ayah selalu pesan lah. Solat jangan tinggal, ngaji semua kan. Lepas tu ayah pesan, kalau boleh, kalau ayah tak ada nanti, mandikanlah ayah, solatkan. Alhamdulillah semua tu dah tunaikan semua ajak-ajak ayah tu. Satu pertemuan yang seminggu lalu, hari Jumaat lepas, betul-betul dia baru sampai daripada Kelantan. Kami masa tu malam Khamis malam Jumaat tu ada acara di Johor Bahru. Jadi kami dapat berita dia sakit kan, dah lama. So kita ambil kesempatan yang ada tu untuk ziarah dia di sini. Memang dah lama tak jumpa dia. Saya jumpa dia sebagai seorang kawan yang dia ziarah saya masa saya sakit tahun 2014 di hospital. Saya cakap, "Bu, dulu entah ziarah anak sakit, sekarang ni anak ziarah entah sakit." Dia kata, "Dia jangan nangis, tapi masing-masing punya bahagian lain." Dan dia sangat gembira kami datang. Dan perkataan pertama dia sebut, dia minta maaf pada kami dan pada semua. Itu je, dia kata maaf zahir dan batin. Dan pada kami, benda yang lalu kita lepaskanlah. Sementara itu, anggota kumpulan Hijaz Isman Nadim Isam berkata, arwah seorang yang sangat baik dan tidak suka menyusahkan rakan. Tapi bila mesej tu, mesej ke Ina, kan, apa-apa datanglah kan. Yang malam-malam tak tolong, bagi je, kita tahu, sebab kita kawan. Saya pun pesan kat Iti juga, jangan tinggal suami tu. Apa pun, kan, apa pun tolong kontak dia, tengok apa kan. Iti memanglah, semua budak baik. Budak baik kan, jadi dia punya apa ni, walaupun dah tak bersama, tak konten, tak adalah, mungkin adalah intimnya bahagian-bahagian tu bagi kat dia. Lepas tu Indah nak embo namanya seorang isteri yang cekal lah, sebab nak tengok perempuan ni, Indah Naim ni dia susah dan senang sama dengan suami. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.